Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, and comment karena akan ada hadiah setiap minggunya untuk subscriber kita. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Juragan Baju? Baik, pada kesempatan kali ini sudah ada masuk nih beberapa nih baju tidur karakter dan baju tidur batik ya. Nah, teman-teman pasti penasaran motif apa aja yang masuk. Saya pun juga penasaran nih. Langsung saja kita buka mulai dari yang sebelah kanan. Ayo, ini sudah ada nih namanya Kak Ika. Itu ukuran apa, Kak? Ukuran CP standar. Ya, ini yang CP standar yang karakter ya. Nah, seperti ini. Oke, ukuran standarnya. Celananya panjang nih ya. Kainnya udah... Oke, panjang celana ini 190 nih biasanya. Kain katun. Dan karakternya ini tidak mudah luntur ya. Ini ada apa namanya ini? Kropi, ada kropi, terus Doraemon juga ada. Yang lain enggak? Ini. Nah, ini contoh, itu contohnya aja ya. Ini ada karakter lebah, apa namanya? Karakter apa? Itu nama mereknya Glossier. Oke, ini ada karakter Hello Kitty juga. Ada karakter ini yang Doraemon ya. Jadi untuk video fullnya nanti akan kita review di video selanjutnya ya. Ini karena baru masuk belum kita hargain, jadi biar tidak berserak. Ini karakter bendera Inggris. Yang ini kuning-kuning apa ini? Doraemon lagi, Doraemon, ada yang Doraemon biru, ada yang biru pekat ya. Yang ini bunga-bunga. Ini bunga. Bunga ya, cak tes bunga-bunga. Apa sama itu harganya? Sama. Sama harga ya. Nah, kalau sama harga bisa kita bongkar. Oke, cak buka satu. Ini untuk baju tidur karakternya. Ya. Dari merek CNC kain katun, harganya tidak sampai 100 ya kak ya, enggak, di bawah 50, masih di bawah 50 nih ya. Toko harganya nanti kita akan update ya. Ini yang baju tidur karakternya, ada yang CP, ada yang CP jumbo. Yang 3/4 ada kak? 3/4 nggak ada. 3/4 tidak ada ya teman-teman. Lanjut ke baju batiknya. Ini ada baju batik dari mana aja nih kak? Baju batiknya. Coba tes satu. Yang mulai dari kanan ini. Ini apa? Insert dress. Yang paling dicari orang batik apa? Batiknya. Yang pink ini aja cantik. Pink, kuning. Oh, lengan panjang, ada ikat pinggangnya juga ya. Kainnya tebal, ada resletingnya juga. Oh, bisa untuk ibu menyusui ini ya? Iya kan? Bisa untuk ibu menyusui, tangan panjang. Iya, harga belum ya? Harga belum. Harganya belum karena ini baru masuk. Tadi ini masih ada nih ya. Tuh masih ada nih beberapa lebal lagi belum kita bongkar ya. Nanti kita akan bongkar setelah ini dihargai dulu. Kita naikkan ke atas. Kita review lagi ya. Yang ini mulai dari Dania. Yang paling sering diambil orang yang mana, Kak? Duster ya. Iya. Ini paling best sellernya ya. Itu yang apanya tuh? Lengannya cemana? Kita tengok. Oh. Duster tangan si Kak. Oh, ini ya, duster tangan si Kak. Dari kualitas kainnya aja udah beda ya, teman-teman, dengan harga yang pernah kita jual harga 16.000 ya. 16.000 itu kainnya beda, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman ini yang mau beli online jangan tergiur dengan harga murah ya. Harga murah tentunya kualitasnya ya murahan juga. Kalau ini kualitasnya tebal sekali teman-teman. Wah, dingin. Kain apa namanya ini, Kak? Katunnya, katun, kita tahunya katun gitu ya. Padahal katun itu banyak jenisnya ya. Merek Elo.
Lagi kak. Nih masih banyak nih teman-teman. Jadi yang masih penasaran silakan komentar di bawah. Mau di-spill baju apa, baju tidur apa, baju batik apa, silakan. Atau mau teman-teman mau lihat unboxing kita, boleh juga. Nah, silakan komen di kolom komentar di bawah ya. Ini habis, kita hargai dulu ya. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya ya, teman-teman. Saya Najwar, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.